بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي من لم يكن عنده سنة الله وسنة رسوله وسنة أوليائه فليس في يده شيء وعن علي dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali man adapun barang siapa lam yakun ialah tidak ada indahu ialah di sisinya man sunnatullahi apa sunnatullah wa sunnatu rasulihi dan sunnah rasulnya Allah wa sunnatu auliyaihi dan sunnah kekasih-kekasihnya Allah falaisa maka tidak ada biyadihi ialah pada tangannya man syai'un apa sesuatu qila lahu qila ditanya lahu siapa Sayyidina Ali ma sunnatullahi ma ialah apakah sunnatullahi adapun sunnahnya Allah itu qala menjawab siapa Sayyidina Ali itmanus sirri ialah menyembunyikan rahasia wa qila ma sunnatur rasul wa qila dan ditanya kembali ma sunnatur rasul ma ialah apakah sunnatur rasuli adapun sunnah rasul qala menjawab siapa Sayyidina Ali al-mudaratu bainan nasi al-mudaratu ialah berbuat baik artinya bersikap ramah bainan nasi di antara manusia wa qila dan ditanya kembali siapa Sayyidina Ali ma sunnatu auliyaihi ma ialah apakah sunnatu auliyaihi adapun sunnah kekasih-kekasih Allah qala menjawab siapa Sayyidina Ali ihtimalul adha 'anin nasi ialah menanggung beban 'anin nasi dari manusia wa kanu min qablina yatawasawna bithalathi khisalin wa kanu dan ada siapa mereka min qablina dari sebelum kita yatawasawna ialah saling memberikan wasiat siapa mereka bithalathi khisalin dengan tiga perkara wa yatakatabuna biha wa yatakatabuna dan saling menulis siapa mereka biha dengan thalathu khisalin apa isi daripada pesan tersebut man amila li akhiratihi kafahullahu amradinihi wa dunyahu man adapun barang siapa amila ialah beramal siapa man li akhiratihi untuk akhiratnya kafa maka mencukupi hu kepada man Allahu siapa Allah amradinihi kepada urusan agamanya wa dunyahu dan urusan dunianya wa man ahsana sarirotahu ahsanallahu ala niyatahu wa man dan adapun barang siapa ahsana ialah membaguskan siapa man sarirotahu kepada batinnya man ahsana maka membaguskan Allah siapa Allah ala niyatahu kepada zahirnya man wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nasi wa man dan adapun barang siapa aslaha ialah membaguskan siapa man ma kepada sesuatu bainahu yang ada di antaranya man wa bainallahi dan di antara Allah aslaha maka membaguskan Allah siapa Allah ma kepada sesuatu bainahu yang ada di antara dia wa bainan nasi dan di antara manusia Sayyidina Ali pernah berkata barang siapa yang pada dirinya tidak ada sunnatullah tidak ada sunnah rasul dan juga tidak ada sunnah-sunnah kekasih-kekasihnya maka tidak ada sesuatu pun di tangannya kemudian Sayyidina Ali ditanya apa sunnatullah itu beliau menjawab yang dimaksud dengan sunnatullah itu adalah menyimpan rahasia karena rahasia adalah sesuatu yang memang harus disembunyikan agar orang lain tidak mengetahuinya menyembunyikan aib atau rahasia orang lain itu adalah hukumnya wajib. Kemudian Sayyidina Ali ditanya kembali, apakah yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu? Kemudian beliau menjawab, berbuat baik atau beramah tamah kepada sesama manusia. Kemudian beliau ditanya kembali, apakah sunnah Aulia Allah atau kekasih-kekasih Allah itu? Beliau pun menjawab, menanggung beban penderitaan orang lain. Berkaitan dengan hal ini, orang-orang sebelum kita saling berwasiat terhadap sesamanya dengan tiga hal dan saling mengingatkan.
yaitu barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan agama dan urusan dunianya. Kemudian yang kedua adalah barang siapa yang memelihara batinnya, maka Allah akan membaguskan lahirnya. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah pun akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Cara yang paling baik untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah adalah beramal dengan ikhlas, tanpa harus membicarakan kepada orang lain dan tidak membanggakan kemampuan diri sendiri. Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah itu akan diperbaiki pula hubungannya dengan sesama manusia, karena setiap manusia yang dicintai oleh Allah pasti dicintai pula oleh makhluknya. Kaidah nahwu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz lam yakun. Lafadz yakun di sini pada asalnya adalah yakunu. Namun di sini wawunya dibuang karena ketika lafadz yakunu ini dimasukin oleh amil jazm yang berupa lam, maka lafadz yakunu itu akan berada dalam keadaan jazm dan tanda jazmnya adalah dengan menggunakan sukun. Sehingga lafadz yakunu akan menjadi yakun. Maka bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya huruf wawu dan sukunnya nun. Keadaan semacam ini tidak diperkenankan dalam kaidah. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun ini, maka salah satunya harus dibuang. Dan yang dibuang itu adalah huruf ilat yang berupa wawu. Maka lafadz lam yakun akan berubah menjadi lam yakun. Selanjutnya kita perhatikan lafadz falaisa fiyadihi. Susunan ini adalah merupakan jawab syarat daripada man. Jadi man ini adalah adat syarat di mana butuh kepada fi'il syarat dan jawab syaratnya. Fi'il syaratnya adalah lam yakun indahu dan selanjutnya, sementara jawab syaratnya adalah laisa fi yadihi. Karena jawab syaratnya di sini diawalin dengan nafi, maka sebelumnya harus diberi fa jawab. Maka jadilah fa laisa fi yadihi. Kemudian selanjutnya kita perhatikan lafadz qila lahu. Qila ini adalah bentuk fi'il madhi yang dalam keadaan mabni majhul. Dengan demikian, pada fi'il ini tidak terdapat fa'il, namun hanya ada na'ibul fa'il. Dalam susunan ini, yang menjadi na'ibul fa'il adalah susunan jar majrur. Jadi, qila lahu, qila ditanya, lahu siapa Sayyidina Ali. Wallahu a'lam bishawab.